Selamat pagi untuk seluruh warga Kota Medan di Sumatera Utara. Kami laporkan dari jalur Medan Berastagi, tepatnya ada di beberapa titik. Yang pertama tadi di Rambung Baru, di sana ada truk longsoran, satu truk tertimpa oleh kayu dan saat ini korban meninggal dunia dan kemudian sudah didorong ke rumah sakit dan truk kita dan eskavator sedang mengevakuasi tanah dan loader. Kemudian untuk di jalur Sembahe, tepatnya di atas Sembahe hingga ke tikungan PDAM Tirtanadi, semuanya hampir longsor. Mulai titiknya sudah tidak terhitung, sehingga jalan semua sudah tertutup, sama sekali sudah kita tidak bisa lewati lagi. Ya, hampir ada di 20 titik. Sementara kita masih terus evakuasi bekerja sama dengan Deli Serdang, Pemko Urangi, Pemkab Deli Serdang untuk membersihkan jalur sepanjang jalan ini. Terima kasih dan mohon kepada seluruh warga yang akan melintasi jalur ini agar mengambil jalur alternatif lain. Sama sekali sudah tidak bisa digunakan lagi. Silakan untuk mengambil jalur lain. Terima kasih. Iya kucingnya astagfirullah.